Pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Banda Aceh berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti terlihat di Gedung Banda Aceh Convention Hall pada Rabu 14 Juli 2021. Masyarakat yang datang untuk vaksinasi di gedung tersebut tampak mengantri dengan tertib sesuai dengan jarak yang ditentukan oleh petugas. Para peserta vaksinasi juga disediakan kursi agar mengantri dengan nyaman. Selain itu, para peserta juga terlihat disiplin mengenakan masker, tidak melepasnya kecuali saat mendesak. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar mengatakan, Satgas COVID-19 Aceh sudah mengerahkan petugas untuk mengatur proses pengantrian pendaftaran dan penyuntikan vaksinasi dengan tertib. Peserta yang masuk ke gedung BCH langsung diarahkan terlebih dahulu untuk duduk dengan tertib. Setelah itu, petugas mengerahkan sebagian peserta secara berskala untuk mendaftar hingga penyuntikan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi itu bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Supriyadi, Banda Aceh, Aceh.